Halo, assalamualaikum. Hari ini kita berada di pasar Legi Ponorogo, bangunan baru yang kemarin sekitar 2 tahun yang lalu diresmikan oleh Bupati Ponorogo. Ini dia penampakannya. Kita mau jalan ke atas ini pakai apa namanya, eskalator. Nah, ini pemandangan dari atas. Mau saya tunjukkan, semua ada pasar sayuran di bawah dan sebelah sana pasar pisang. Oke, kita ke atas. Ini di lantai 2 sekarang. Adek mau beli apa, Dek? Serandal. Ini kerupuk-kerupukan. Makanan kering-kering yang di sini. Kriuk-kriuk semuanya. Sampai di sini toko ada toko Bunur, kios ibu sembako, toko Nancy, meracang Bu Hajah Kusnun, roti jajanan. Ini pertama kali kamu melebu kene, Yan? Iya. Jadi ya tidak enak ya. Tapi ya anunya pengunjungnya ya ora patek akeh. Ya sore mungkin karena sore kita di sini. Oke, kita sudah naik di lantai 3 sekarang. Dan ini kalau di lantai 3 ada penjual bunga-bunga, plastik, di sana peralatan dapur, ada sepatu-sepatu, serandal, tas. Ini ada penampilan agresif. Ini ada empon-empon di sana. Mbak Yana. Mbak Yana ada di sini. Ya. Ngerti makanannya, Om? Suka, tapi ya tulisan. Oke, ayo. Kita naik ke atas ke lantai berapa? 4 ya, kira-kira. 4. Naik ke lift lagi. Kayu manis nih. Oh, ada makanan di sini, ada food court-nya, teman-teman. Ada food court-nya di sini. Ada penjahit pakaian di sana dan ini toko-toko baju-baju. Oke. Ini ya pertama kali kita di sini, jadi ya masih. Yang di atas ini penjual baju dan penjual ada penjual makanan di atas. Jadi tadi dari bawah ada penjualan kayak daging, ikan, dan apa tadi? Kemudian ada buah yang di bawah dan yang atas ini. Kebanyakan dari pakaian-pakaian. Oh, kanan. Yeah. Kita mau menuju ke tokonya teman saya, namanya Mbak Yana. Kebetulan Mbak Yana itu teman sanawiyah saya dulu. Kita mau lihat bagaimana tokonya Mbak Yana.
episode dulu. Halo Mas. Pak Juri. Nggih, kok eling. Catet. Mas Tu ya. Alhamdulillah nggih. Alhamdulillah Mas Tu, ini Mas Tu teman saya. Ya Kamis, Kamis mawon nggih. Nggih. Bu tas salat. Bu tas salat nggih. Alhamdulillah. Garap niki lho wau yo. Jangan takkan kasihan. Oh anu, tamu rak-rakan nggih nggih. Wong niki nggih pertama kali teng anu pasar legi niki. Adik kula nggih tak sepindah terus. Ayo delan mampir kono ngene Mbak. Ya begini tokonya Mbak Yanah ini banyak juga dagangannya. Tapi ini masih dibuatkan apa rak yang baru di sini. Sudah Pak Juri. Nggih, monggo. Nggih, nggih. Bentar, jenengan lenggah mriki. Nggih, matur suwun nggih. Ya ini tokonya. Tapi barang mantep nggih sih anu. Ini toto saya sudah dapat. Malah dibelikan ini. Es dawet ini. Apa? Dawet ini kayaknya. Es dawet ini. Insyaallah ini enak sekali kalau ini panas sekali di dalam sini ya karena atasnya itu kan apa? Atasnya kayak daun palem atau apa jadi ini perasaan panas sekali. Kalau minum malam ini ya cocok. Mas tuh umur pinten tahun teng mriki niki? Ya 5 tahun. Dan anyar egal iki 3 tahun. 3 tahunan ya. 3 tahunan iya ya. Heeh. Lek duwe teng peken nggih pun dangu. Oh nggih. 9 pira ya? 95 Pak 94. 94. Wah. 19 tahun. Eh pira? Lebih. Oh lebih ya. 94 ya lebih wong. Nah, 2030. Heeh. Hampir 30. Hampir 30 tahun berarti Masya Allah. Hidup di pasar. Tapi bisa menghidupi. Aku ini pasar hampir 30 tahun enggak seperti dirimu loh ya. Wis saiki kena wis oke. Masya Allah isi nawang tok ngono kuwi. Tapi yo ya apa ini tetap bersyukur tapi insyaallah ya. Kapan ya? Katanya ini sudah hampir 30 tahun berjualan di pasar ini ya. Alhamdulillah. Nanti tak masukkan ke YouTube. Dalam kono ku enak kok. Dalam? Dalam bunyi kok malah enak. Jangan ngelak iki mriku. Nggih, apa to? Nggih. Kok ini mung gede putu. Kan gua ngerti. Heeh, tibane langganan Ibu Mahkulan barang tembian nggih. Anu dulur-dulur Mahkulan ngene kok ben. Ya karo Ipa. Lek sapa? Ipa. Baik, baik, baik. Potangane bulek kan kok. Heeh. Ternyata keluarga kono iya bodoh. Pak Gampi kok sedulur. Iya. Nek rom barang oleh, nek rom barang sing panggah ngene niku. Oh. Nek rom iki sampean rong tek paham mungkin. Oh, atapa. Soko bapak. Heeh. Sampean. Heeh. Dur soko bapak gak paham aku. Jenengan wis paham. Malan ya. Wong kok kan. Wong kok kan. Tidak kaya entuk undangan oleh Pak. Wong nggih. Matur suwun malah ngrepoti rene dilon. Ora seneng banget. Aku iki apa lho dhewe mau. Teng Mas Juri. Lah tilu kok buat turu ngipi sampeyan. Teng Mas Juri kula. Oke. Ini ikan-ikan aslinya seperti ini. Ada ikan terinya banyak macamnya, ada ikan petek ini di sini. Ini kecil-kecil enggak ada kepalanya. Hanya utuh-utuh ini. Ter. Ini memang dulu. Ini ada juga di sini kayak cumi kering. Dan teri tawar, terinya seperti ini, ada teri udang. Ya, seperti ini.
bermacam-macam di sini di lantai lantai bawah. Itu adikku beli berapa itu teri. Dia pada teri udang deh. Nah, ini teri anu pacarnya. Teri nasi. Ini juga ada namanya apa itu? Cumi kering. Ini anu apa ini? Ikan asin yang di dan mungkin ikan peda. Oke, teman, ini tempat ikan asinnya. Nah, ini sudah jam 4 sore, kayaknya tokonya sudah agak sepi, terus kita mau pulang. Kita pulang ke bawah dari lantai 1, 2, kita ke lantai 2 sekarang. Ada, banyak nek beras-beras barangnya nih ya. Beras. Iya. Awak dingin apa rene purung to? Beras-beras. Beras. Dia beras pada dek ngomong dek sama kacang hijau beras merah enak. Oke, kita akan pulang teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan video ini berguna untuk saya dan untuk Anda.